Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi cara mengaktifkan SIM 1 dan SIM 2 di HP Realme. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita buka saja setelan atau pengaturan. Nah, sebelum ke tutorialnya, ini saya gunakan Realme Narjo 50A Prime. Untuk HP Realme yang lain, kalian bisa coba juga. Nah, teman-teman, di sini sudah masuk ke setelan atau pengaturan ya. Selanjutnya, pilih jaringan dan internet. Kita scroll. Nah, di sini pilih saja mobile network. Kita pilih. Oke, di sini ada SIM 1 dan SIM 2. Untuk SIM 1-nya Telkomsel dan untuk SIM 2 ini Axis. Nah, teman-teman, di sini saya akan pilih SIM 2 terlebih dahulu untuk diaktifkan. Sebelumnya kalian juga harus mengisi 2 slot SIM dari HP-nya ya. Di sini ya, untuk mengaktifkannya kita tap di sebelah kanan. Oke, SIM 2-nya di sini sudah aktif, sedang mencari jaringan. Nah, kita kembali. Lalu di sini kita pilih SIM satunya, ini Telkomsel. Nah, untuk mengaktifkannya sama ya, kita tap di sebelah kanan. Nah, sekarang sudah aktif dan sedang mencari jaringan. Oke, di sini ya SIM 1, SIM 2 sudah aktif semuanya. Kita lihat. Nah, sekarang sudah berurutan ya, SIM 1 ada di atas, SIM 2-nya ada di bawah. Maka sekarang SIM 1 dan SIM 2-nya sudah aktif secara bersamaan. Oke teman-teman, itu dia tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.